bahasa Inggris. Alright, my students, listen. Before we start our class today, please pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning my students. Selamat pagi anak-anak bunda. How are you today? Great, bagus sekali. Don't forget to pray so that this pandemic will end soon. Jangan lupa berdoa di rumah ya, agar pandemi ini segera berakhir. Amin, amin ya robbal alamin. Nah anak-anak bunda, apa yang akan kita pelajari hari ini? What we will learn today? Yes, today we will learn about borrowing something. Okay, we will learn about borrowing something. Hari ini kita akan belajar tentang meminjam, borrowing something, sesuatu. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara meminjam sesuatu. Nah anak-anak bunda, namun sebelum pembelajaran dimulai, bunda ingin mengecek semangat dari anak-anak bunda terlebih dahulu dengan sebuah lagu. Let's sing together. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah lagunya terdapat pada buku paket Grow with English by Erlangga on page 19. Jadi anak-anak bunda bisa membuka buku halaman 19. So you can open your book on page 19. Okay, let me show you. You can open your book on page 19 to look for the song. Untuk melihat lagunya. Nah, lagunya seperti apa ya? Lagunya adalah seperti berikut ini. May I borrow your red book, your red book, your red book? May I borrow your red book? Sure, here you are. May I borrow your green bag, your green bag, your green bag? May I borrow your green bag? Sure, here you are. Nah, bagaimana jika ingin meminjam penghapus? Kita nyanyikan bersama ya. Let's sing together. May I borrow your rubber, your rubber, your rubber? May I borrow your rubber? Sure, here you are. Okay, great job my kids. Bagus sekali. Nah, anak-anak bunda, langsung saja hari ini kita akan menuju ke materi kita hari ini, yaitu borrowing something. Okay, now please open your book on page 16. Jadi anak-anak bunda bisa membuka bukunya halaman 16. So you can open your book on page 16. Okay, got it? Okay, let's go to the material. Ini dia materinya. Okay class, today we are going to learn about borrowing something. Ikuti setelah bunda. Borrowing something. Borrowing something artinya meminjam sesuatu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang meminjam sesuatu. Are you ready? Here we go! Okay, before going further, I have a question. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, bunda mempunyai sebuah pertanyaan. What is the meaning of borrowing something? Apa arti dari borrowing something? Great job! Borrowing means meminjam, and something means sesuatu. Therefore, borrowing something means meminjam sesuatu. Jadi, bahasa Inggris dari meminjam sesuatu adalah borrowing something. Nah, coba anak-anak bunda melafalkan satu kali ya. Borrowing something. Borrowing something. Great job, kids! How to borrow something? Bagaimana caranya meminjam sesuatu? To borrow something, you can say. Untuk meminjam sesuatu, anak-anak bunda bisa mengatakan may I borrow your blah blah blah. May I borrow your blah blah blah. Contohnya, jika anak-anak bunda ingin meminjam pensil, berarti mengatakan may I borrow your pencil. Atau jika ingin meminjam buku, maka anak-anak bunda mengatakan may I borrow your book. Nah, arti dari masing-masing kata adalah sebagai berikut. May, bolehkah? I, saya. Borrow, meminjam. Your, bla bla bla. Benda apa? Milikmu.
You can see the example on the right side. Nah, contohnya bisa dilihat di sisi kanan kita. May I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? Itu dia, cara untuk meminjam sesuatu. Mudah bukan? Tinggal mengatakan, may I borrow your bla bla bla. Okay class, we are going to learn about the responses. Nah, anak-anak bunda, kita akan mempelajari tentang tanggapan dari kalimat meminjam. Anak-anak bunda, silahkan perhatikan tayangan berikut ini. Please pay attention to this slide. Nah, silahkan anak-anak bunda perhatikan pada bagian yes. Anak-anak bunda, bagaimana jika kita menyetujui atau memperbolehkan teman kita untuk meminjam barang kita? Ya, anak-anak bunda bisa mengatakan, sure, here you are. Sure, here you are. Tentu saja, ini dia. Sambil menyerahkan barang yang ingin dipinjam. Nah, anak-anak bunda bisa mengatakan, sure, here you are. Contohnya, may I borrow your book? Sure, here you are. Bolehkah saya meminjam bukumu? Tentu saja, ini dia. Namun, jika anak-anak bunda belum bisa meminjamkan teman sebuah barang karena alasan tertentu, misalnya karena sedang menggunakannya, anak-anak bunda bisa meminta maaf dan mengatakan, I'm sorry, I'm using it. I'm sorry, I'm using it. Saya minta maaf, saya sedang menggunakannya. Nah, ini terdapat pada bagian no. Jadi, anak-anak bunda bisa meminta maaf dan mengatakan, I'm sorry, I'm using it. Contohnya, may I borrow your book? I'm sorry, I'm using it. Bolehkah saya meminjam bukumu? Maafkan saya atau saya minta maaf, saya sedang menggunakannya. Itulah respon dari kalimat meminjam. Okay class, now please take a look at this example. Silahkan anak-anak bunda perhatikan contoh berikut ini. Example on the dialogue. Contoh pada dialog atau pada percakapan. Nah, berikut ini adalah contoh percakapan jika kita memperbolehkan teman kita untuk meminjam barang kita. Silahkan anak-anak bunda membaca bersama bunda ya. Let's read it together. May I borrow your pencil? Once again, may I borrow your pencil? Sure, here you are. Sure, here you are. Bolehkah saya meminjam pensilmu? Tentu saja, ini dia. Thank you. You're welcome. Terima kasih. Sama-sama. Nah, tadi merupakan contoh dari dialog percakapan jika kita memperbolehkan atau mengizinkan teman kita untuk meminjam barang kita. Jadi kita mengatakan, sure, here you are. Tentu saja, ini dia, sambil menyerahkan barang yang ingin dipinjam. Oke, untuk contoh yang kedua ini merupakan contoh di mana kita belum mengizinkan atau memperbolehkan teman kita meminjam barang kita. Nah, seperti apa ya dialognya? Let's read it together. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. May I borrow your book? May I borrow your book? I'm sorry, I'm using it. I'm sorry, I'm using it. Bolehkah saya meminjam bukumu? Maafkan saya sedang menggunakannya. That's okay, tidak mengapa atau tidak apa. Nah, itu adalah contoh dari dialog percakapan ketika kita belum bisa meminjamkan teman kita barang kita. Jadi, kita meminta maaf terlebih dahulu dan menyampaikan alasannya. Okay class, it's time for your assignment. Waktunya tugas untuk anak-anak bunda. Do the quiz that I've provided on the web e-learning. Silakan anak-anak bunda mengerjakan quiz yang telah bunda sediakan di web e-learning. There are 10 questions. Ada 10 pertanyaan. You can try the quiz twice. Anak-anak bunda bisa mengerjakan quiznya 2 kali. The quiz will be opened until Saturday. Nah, quiznya akan dibuka sampai hari Sabtu. Okay, good luck my kids! That's all for our learning today. Thanks for your attention and goodbye! Okay, my students, have you watched the video? Really? Seriously? Sungguh ya? Great job if you have watched the video. Bagus sekali jika anak-anak bunda sudah menyimak videonya dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak bunda, ternyata mudah kan untuk meminjam sesuatu dalam bahasa Inggris?
Iya. Nah, hari ini kita telah belajar tentang meminjam sesuatu. Today we have learned about borrowing something. So, it's time for your assignment. Waktunya untuk tugas anak-anak bunda. What is your assignment today? Yes, please do the quiz that I've provided on the web e-learning. Silakan anak-anak bunda mengerjakan quiz yang telah bunda sediakan di web e-learning. There are 10 questions. Ada 10 pertanyaan. Nah, anak-anak bunda mempunyai kesempatan mengerjakan 2 kali. You can do the quiz twice. And then the quiz will be opened until Saturday. Dan quiznya dibuka sampai hari Sabtu. Nah, untuk menambah wawasan anak-anak bunda, bunda juga menampilkan video tentang proses pembuatan sabun. Kira-kira seperti apa ya? Semoga dapat menambah wawasan anak-anak bunda. Oke, that's all for our learning today. Itulah pembelajaran kita hari ini. Don't forget to submit your work. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya karena di teladan semua anak itu hebat. Let's end our lesson by saying hamdalah. Nah, katin bil hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk berpisah. Goodbye. Goodbye.